Luncur ke TKP. Siap, 86. Untuk menghindari hal-hal yang demikian, seharusnya para penonton maupun supporter untuk bersabar dan antri, toh nanti mereka akan memasuki stadion. Apa mereka tidak kasihan melihat rekan-rekannya ada yang pingsan akibat berdesak-desakan? Seandainya itu anak saya pasti khawatir melihat anak saya ikut berdesak-desakan memasuki stadion. Tapi saya paham itu semua karena kecintaan terhadap klub yang didukungnya. Dek, mau kemana? Dek, ibunya kemana ini? Jadi untuk semuanya 35 personil. Sini dulu, jangan nangis dulu, sini. Ikut om dulu sini. Ya sini, ikut om sini. Barang-barang bawaannya. Nanti dicariin bapak. Ada sini aja. Serah-serah dulu. 0-0-5-1. 0-0-5-1, masuk. 8-8. Diam dulu. Tadi di mana? Tabang satu, pusat tiga. Berarti titipin sini. Ya, di 87 kalau ada. Ada sini. 87 kalau ada yang orang tua yang anaknya hilang. Ya, sini, bawa sini. Sini deh. Ya, sini. Nanti dicariin bapaknya. Nunggu sini. Gak apa-apa, duduk sini. Sini deh. Sini lah. Kasihan. Deh, nanti cariin bapaknya sini. Tenang tuh lah urusannya tuh. Nanti di bisik ntar. Ya, kalau acara seperti ini pasti banyak anak hilang. Jadi bapaknya kasihkan nyari supporter, nyari tempat ininya. Malah gak ada lupa mana. Udah sama boleh acara. Saya sedang mengadakan pengecekan di tribun atas, tiba-tiba saya diperintahkan oleh Ibu Kasat Limas untuk menertibkan spanduk-spanduk yang ada di tribun atas. Kami menertibkan spanduk-spanduk tersebut karena menutupi petunjuk tempat duduk. Selama pertandingan Bali United dan Sriwijaya FC, pertandingan berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan keamanan. Pertandingan ini dimenangkan oleh Sriwijaya FC dengan skor 2-0.
Dengan bertambah banyaknya supporter yang datang, petugas lebih waspada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar tidak terjadi gesekan, petugas memisahkan lokasi tempat duduk supporter Arema dan Persib Bandung. Sebelum pertandingan final dimulai, ada beberapa supporter yang melaksanakan kewajiban beribadah. Saya merasa bangga dan senang melihat para penonton di sela-sela mendukung klub kesayangannya masih melaksanakan kewajiban sholat. Nah, hal seperti inilah yang harus dicontoh oleh supporter masa kini. Di tengah-tengah babak pertama pertandingan Arema melawan Persib Bandung, saya diperintahkan untuk mengamankan area big screen. Karena di area itu para penonton melompat-lompat di tempat sehingga mengakibatkan big screen itu goyang dan bisa berbahaya jika ambruk. Yang ini, Pak. Sama yang sana, Pak. Oh, di sini aja, Pak. Ya. Di sini aja, ya. Ah, di bagian tuan, Pak. Sama di sini dulu, sana. Ya. Oh, di belakangnya gimana belakangnya? Di belakang juga boleh, Pak. Enggak, maksudnya di sini sama di belakang sini aja deh standby-nya. Kan ini goyang karena orang. Akhirnya saya setelah berkoordinasi dengan Kodam Jaya maupun dari Brimob, maka ditambahkanlah seputaran big screen itu anggota masing-masing 10 personil.